Allah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi gini, kalau suasana lebaran yang ada di keluarga abang kayak gini, jadi pada ngantri datengin satu-satu, sungkem sama yang lebih tua, minta mohon maaf. Yuk kita salaman dulu. Jamunya aku lewat sini Pak Ustaz. Kita lanjut ke yang apa? RT. Ini keluarga besar. Di sini rumahnya Abang Fahri sebagai tertua, dan saya selaku ketua RT di sini menyampaikan supaya mereka semuanya cuma ada di anak soleh ya. Amin. Allahumma jazakallahu khairan. Amin. Yuk, kita lanjut ke rumah berikutnya, rumah Umi Jumari. Habis dari rumah Abang Mardin langsung ke rumah Umi Jumari. Setelah rumah Umi Jumari, Umi Yumna. Di rumah Umi Yumna. Nih. Nah ini Umi Jumari, Bibi Auk. Yuk kita selamatkan dulu, doain buat Akbar hari ini ulang tahun. Dan ini Bang Marju, Bang Matruji, Kota RT di RT 6. Haji Matruji. Jadi ini Haji Sadam. Haji Sadam nih. Baikal. Terus trip berikutnya nih ada siapa nih? Abdul Dahri. Ini rumah berikutnya. Wah, ini Haji Mo. Kita masuk ke dalam. Ini rumah Umi Yumna dan rayaan ulang tahunnya Sawal. Amin. Ini yang ulang tahun, semoga panjang umur. Oke, lanjut lagi ke tempat Pak RT. Kelar dari tempat Akbar, tempat Sawal, lanjut lagi ke tempat Pak RT. Sini kan motor enggak di mana. Para-para ya udah punya motor para-para. Ya punya motor para-para. Ini Kapia, istri Bang Marjuki. Oh, itu video. Iya, ini video. Yuk kita lanjut. Setiap lebaran tuh pasti tripnya giliran. Dari yang lebih tua, terus yang lebih muda lagi, terus sampai kelar. Pokoknya satu hari itu nggak bakalan cukup. Ini Bu Rete. Iya. Adik aku paling jelek. Allahumma sholli. Bu RT bagi angpau. Rumah Bu RT. Oh, tuh rumah Bu RT. Ini apa waktu saya kecil? Oh, iya. Di situ dah. Hai. Selamat. Jadi tulang dulu. Berarti kalau yang nggak tulang ini nggak biaya dapat lah. Dapat kau. Merahnya lagi habis warna biru. Dua cibu. Yuk kita lanjut lagi ke tempat Mama. Nah, ini baru nih. Kelar semua di Mandurejo, baru ke tempat Mama. Kalau belum kelar gak bakalan balik. Yuk, jalan.
ngerasain di mama angkatnya almarhum abah juga di sini. Iya dia dan abah. Temen-temen udah tahu. Ya, kita nanti habis ini lanjut lagi ke tempat kayak bapak. Yuk makan dulu kak. Ini ada di tempat kayak bapak. Tentang serius orang. Lagi tempat kayak bapak. Makan apa? Baru cetak nih. Aduh, yuk kita lanjut lagi. Wah, sudah selesai di tempat kayak bapak. Nah, tuh. Sekarang kita tempat Mama Acing atau Bapak Oyon. Iya. Jauh. Nah, kita sudah sampai di rumah Mama Acing. Ya, kita masuk ke dalam. Sudah segede bangkotan dapatnya kayak gini ya nih. Kalau gede udah dapat 4. Sekarang halal bihalal sama Bapak. Ini kakaknya emak. Kurangnya itu bang. Udah kalau sudah pikir bang, ada kayak bapak. Ada sudah nopal? Gak ada. Nopal belum? Daus belum? Daus ada. Kalau tadi kamu sudah mau saya besar? Banyak bu. Nih, kalau ini anaknya bapak, yang ini anaknya bapak. Saya. Sudah mal. Alhamdulillah, akhirnya sampai rumah. Kita istirahat dulu. Setelah istirahat, ntar lanjut lagi entah kemana. Yang penting istirahat aja lah dulu. Kita lihat keseruan hari ini. Bakalan silaturahim kemana lagi? Yaudah, tetap pantengin terus dokter. Kita tidur. Lah jangan dilangin lagi lah. Ya itulah, pada baik kayak gitu, jangan nangin lagi lah. Maksud? Nama ikut dokumen, Bang. Pasti banyak yang melihat. Gak usah. Gak ada. Gak usah tempel. Nanti gitu. Sudah pak, sudah. Ini siapa? Sama pak? Ini slide. Nah, sandal udah pas. Sandal udah lepas. Dari gerbang tuh harus udah nunduk kepalanya. Udah ada nih, bagus pak. Enggak, ini mobil mas. Weh, ini kan kandang masak mobil. Masak mobil terus. Menunduk di situ, ini udah atas. Kopi hitam ini enak, kopi hitam lah. Kopi hitam. Soalnya aku pernah malam-malam kayak ini nih. Nah, kopi hitam enak kan jam-jam segini nih. Pas rasanya. Pernah aku tuh pak minum-minum kopi hitam jam segini. Enak kopi hitamnya. Tuan rumahnya tuh gue mantap dan waktu itu. Tuan rumah sekian anak mepek bungul badan. Ada niatan serius nggak sih pak? Sudah tua pasti pak, masih serius parah. Sudah tua, sudah bosan. Sudah kenal dengan orang tuanya pak? Sudah kenal lama pak? Kalau berdasarkan kabar burung nih Jong. Burung apa dulu nih? Burung kakak tua. Yang pandir masanya. Burung kakak tua yang bawa pandir. Jadi dia uang kayak pak rezeki lah jadi orang tuanya tuh kan mendoakan supaya anaknya banyak rezeki banyak rezekinya. Adit ya Adit dulu Adit Adit Adit
kan kalau bisa sok sok jago. Itu naik sepeda. Ijong udah mulai mengelaget orang minta. Tengga percaya daripada Ijong tadi. Kita hanya bisa menanyakan.